Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau make up pakai paletnya Sephora. Aku udah beli beberapa bulan yang lalu palet ini, tapi aku belum manfaatin. Waktu itu aku dapat, ceritanya aku dapat voucher MAP. Terus aku bingung ya, voucher MAP itu dibuat apa? Ya udah aku beli palet Sephora ini. Kenapa aku beli ini? Karena kayaknya tuh hemat aja gitu, isi eyeshadow-nya tuh banyak. Terus ada blush on-nya juga, sama ada lipstick-nya juga gitu. Aku cobain ya, ini aku muka aku nggak pakai makeup. Yuk kita coba. Ini masih segelan gitu. Dan harganya sendiri sekitar 400, berapa sih ini? 441 nih. Tuh, pansos dulu ya. Pansos buat itunya dulu deh, maaf ya gitu. Ntar dibuka dulu, masih segelan gini, expirednya masih tahun 2020, masih lumayan lama lah. Nah ini paletnya tuh seperti ini, oh my god. Terus ya masih bentuk seperti ini, terus dibuka. Dibuka, lah. Oke lanjut, jadi paletnya itu bentuknya kayak gini. Terus kalau dibuka pertama kali itu, ini masih ada plastiknya ya. Ini di sini ada kaca. Terus ada kayak eyeshadow-eyeshadow-nya gitu. Karena baju aku warna biru, kayaknya aku mau pakai eyeshadow yang warna ini aja deh. Yang warna warna biru. Kalau dari warna sih kurang begitu ngeblend kalau pakai brush, tapi lumayan lah. Aku pakai makeup simple aja sih. Terus kalau ini untuk blush on nya gitu sih, ini yang bisa lihat. Terus kalau yang dibuka yang sebelah sini tuh lipstick. Wow, jadi kayak macam-macam nih lipsticknya, ada macam-macam. Aku mau pakai yang warna pink aja deh. Dan aku suka banget kacanya ini gede. Mana tadi bukanya ya? Kacanya gede. Ini lipstick biasa. Kenapa aku waktu itu beli palet ini? Karena aku suka packagingnya. Aku beli palet ini karena aku suka packagingnya dan bisa beli pakai voucher MAP waktu itu. Bingung kan kalau punya voucher MAP karena dia buat apa? Kayaknya aku tambahin yang merah aja biar aku ombre gitu. Ini aku mau pergi sih, jadi sekalian make up juga lah. Kayak siang loh. Jadi ini kan tiga, ada eyeshadow, ada lip, di eyeshadow, ini lipstick, terus ada blush on. Kita coba blush on-nya ya. Pakai brush dulu. Blush on-nya itu aku campurin aja warnanya. Packaging-nya lucu-lucu banget ya. Cuma emang dia warnanya nggak begitu terlalu keluar gitu, dan emang ini buat kayaknya buat makeup sehari-hari deh ke palet ini. Bukan yang buat bold makeup gitu deh. Tapi kalau kalian punya saran gitu biar warnanya biar keluar gitu pakai apa gitu? Aku mungkin karena kulit aku yang hitam,
Nanti kasih tahu ya di kolom komen. Udah, aku make up-annya gini aja. Pakai palet ini. Ini palet yang aku beli pakai voucher MAP dan aku belum gunain secara sempurna. Dan kesan aku dengan palet ini, aku suka banget karena bentuknya lucu kayak tas kayak gini tuh, cute gitu. Packagingnya yang paling aku suka, tapi warnanya sendiri kurang begitu keluar. Cuma lumayan lah, bisa dibuat makeup sehari-hari jadi nggak menor, enaknya. Cuma di aku cocok, belum tentu di kamu cocok gitu. Dan semua kosmetik itu pasti pada dasarnya yang penting kita pede aja pakainya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.